Kalau kita ingin melihat apakah rezeki yang Allah titipkan kepada kita berkah atau tidak, sederhana sekali. Lihat karakternya. Kalau dari takwa, pasti akan memenuhi kebutuhan, butuh. Kalau dari nafsu, akan memenuhi keinginan, ingin. Ingin kalau mensupport kebutuhan, takwa. Tapi kalau ingin berdiri sendiri, bukan aspek kebutuhan, nafsu. Anda melihat pakaian sekarang yang kita kenakan, buka lemari kita, lihat pakaian. Itu nafsu atau takwa? Coba cek. Butuh enggak? Ya, apa tujuan kita mendapatkan pakaian ini, membeli pakaian ini? Apakah menutup auratkah, tampil dengan baik sehingga Allah ridha dan sebagainya? Itu takwa namanya. Tapi kalau semua ingin dikoleksi, ingin ini, ingin itu, tapi dikenakan pun tidak gitu. Hanya untuk pajangan saja. Hanya untuk difoto saja, bikin status saja, bikin tunjukkan kepada orang, itu nafsu namanya. Anda pun belum tentu butuh. Ya, ini sama di semua aspek, di makanan, konsumsi harian dan sebagainya. Orang melihat lapar berarti butuh makan. Apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya? Yang melahirkan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, yang dengan makan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Yang penting bagi dia dapat tenaga, berbuat baik lagi sampai meninggal demikian muncul nilai kebaikan. Tapi kalau Anda banyak menginginkan sesuatu, makan ini itu, tapi menghentikan sifat-sifat baik, enggak kuat untuk beraktivitas, enggak nyaman beraktivitas, jadi malas, ini nafsu namanya. Jelas ya?